Pemirsa, Kementerian Agama Kota Bogor menanggapi kejadian viral saat jemaah haji asal Kota Bogor melakukan protes terhadap tenda yang sempit di lorong maktab Mina yang sempat viral. Kemenak menyatakan peningkatan jumlah jemaah haji asal Indonesia menjadi salah satu faktor penyebabnya. Salah satu jemaah haji Kota Bogor melakukan protes kepada petugas haji saat tidak terima minimnya luas tenda yang disediakan di lorong maktab Mina beberapa hari lalu. Akibat kondisi ini, beberapa jemaah memilih tidur di luar tenda karena tidak sebanding dengan jumlah jemaah yang ada. Pasca viralnya video tersebut, petugas segera memberikan penjelasan dan melakukan mediasi dengan jemaah haji tersebut. Menanggapi hal itu, Kementerian Agama Kota Bogor mengaku sejumlah faktor seperti keterbatasan area yang disediakan pemerintah Arab Saudi di Mina dan peningkatan jumlah jemaah haji asal Indonesia yang membuat kejadian tersebut tidak terelakkan. Sesuai dengan standar yang diberikan oleh pemerintah Saudi itu sangat terbatas, artinya jemaah itu hanya disiapkan hanya untuk sekujur badannya sajalah gitu. Jadi ketika ada yang menggunakan space berlebih, itu maka akan berdampak kepada space total daripada kapasitas tenda Mina. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.